The third rock, the blue marble. Earth, home. Every person, place, or thing we know, everything we do, every memory we make, it's here on this pale blue dot. It's just one rocky planet in one solar system in one galaxy among billions. Sirih berlipat berisi pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Sayang kumbang mencari makan, terbang hingga di atas dahi. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Assalamualaikum dan selamat datang diucapkan kepada dip-dip kehormat, pengetua-pengetua, timbalan-timbalan pengetua, kaunselor-kaunselor, ketua-ketua jabatan, guru-guru, seterusnya para peserta sambutan Hari Bumi 2022 peringkat MNSM Zon Utara. Bagi memulakan majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Negaraku, lagu Negeri Kedah dan lagu Amanah Rakyat. Demi satu keunggulan bangsa yang berdaulat, sebuah lambang menawan puncak jaya, perkasa di persada dunia.
Bersyukur kita kehadir Ilahi atas limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama memeriahkan majlis penutupan sambutan Hari Bumi Peringkat Emas M Zon Utara bagi tahun 2022. Hadirin yang dikasihi, menanda tangan tanda kerendahan, lafaz bismillah memperkukuh tautan. Doa dipohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Bagi memberkati lagi majlis kita pada hari ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Ustaz Muhammad Syuzaini bin Soib bagi memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang penuh keberkatan ini, kurniakanlah segala manfaat kepada kami dan janganlah Engkau timpakan mudarat kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berhimpun untuk menjayakan majlis sambutan Hari Bumi Peringkat Zon Utara bagi tahun 2022. Kurniakanlah keselamatan dan kesihatan yang baik kepada kami sepanjang majlis ini. Hiasilah diri kami ini dengan akhlak yang mulia, jiwa yang tabah dan kental, serta sifat-sifat yang terpuji. Hapuskanlah sifat-sifat keji, jiwa yang penakut, jati diri yang lemah yang boleh merosakkan diri-diri kami dan melumpuhkan keunggulan dan kehormatan kami sebagai warga MRSM khasnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tabahkanlah hati kami dalam mengikuti jalan-Mu dengan teguh pendirian. Lindungilah kami di dunia daripada punca-punca pendorong kemaksiatan dan kesalahan di hari kemudian. Ringankanlah kami dari bebanan dosa. Sebaliknya, hidupkanlah kami sebagai hidup orang-orang yang berjasa. Di samping, elakkan kami daripada bencana kejahatan orang-orang yang durjana. Ya Allah, ya Tuhan kami, pupukkanlah di dalam hati diri kami dengan sifat-sifat kepimpinan yang unggul dan berkualiti sebagaimana contoh dan model kepimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah di antara kami ini sebagai pemimpin pewaris kepimpinan pada masa akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hari ini lebih baik daripada hari semalam dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Jadikanlah perhimpunan kami pada hari ini sebagai satu perhimpunan yang diberkati dan dirahmati. Dan jadikanlah perpisahan kami nanti satu perpisahan yang dirindui dan bersih daripada dosa dan penyakit hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Syuzaini atas bacaan doa sebentar tadi. Hormati. Seperti kita semua sedia maklum, pada tahun ini MRSM PDRM Kulim telah terpilih menjadi tuan rumah bagi sambutan Hari Bumi Peringkat MRSM Zon Utara. Tema global untuk Hari Bumi pada tahun ini ialah Invest in Our Planet. Manakala tema Hari Bumi MRSM Malaysia ialah Friends of the Earth. Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan mada yang indah. Hadirin yang dikasihi, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Tuan Pengetua MRSM PDRM Kulim, Puan Juliati binti Abdul Jalil untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis penutupan sambutan Hari Bumi Peringkat MRSM Zon Utara. Majlis dengan penuh taksirnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terbang bangau di Tanjung Ara hingga merbah di atas dahan.
Bumi hijau harus dipelihara anugerah terindah ciptaan Tuhan. Di atas jerami menjemur longan, longan diletakkan di atas talam. Hari bumi sifar buangan untuk lestarikan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada warga Maktab Rendah Sains Mara Zon Utara yang dikasihi dan dihormati. Syukur Alhamdulillah atas limpah dan rahmatnya, maka sambutan Hari Bumi 2022 peringkat MRSM Zon Utara dapat dilaksanakan dengan jayanya. Untuk makluman semua, Hari Bumi disambut setiap tahun di seluruh negara, sama ada di peringkat kebangsaan maupun di peringkat negeri dengan kerjasama pelbagai pihak. Oleh itu, MRSM seluruh Malaysia juga turut sama-sama menjayakan sambutan Hari Bumi ini mengikut zon. MRSM PDRM telah dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Bumi peringkat Zon Utara. Tema Hari Bumi peringkat global pada tahun ini ialah Invest in Our Planet. Manakala tema Hari Bumi MRSM Malaysia pula ialah Friends of the Earth. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa sambutan Hari Bumi peringkat MRSM Zon Utara 2022 di atas segala usaha, komitmen yang sangat baik dalam menjayakan sambutan Hari Bumi pada tahun ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai masyarakat yang prihatin terhadap bumi, kita mestilah sentiasa peka dengan usaha untuk memelihara dan melindungi bumi daripada sebarang bentuk pencemaran, contohnya seperti pencemaran udara, air dan tanah. Kita seharusnya menggunakan sumber mineral yang ada dengan sebaik-baiknya, melaksanakan kitar semula, mewartakan hutan simpan, di samping menjaga keseimbangan ekosistem serta membudayakan penggunaan teknologi hijau dalam kehidupan. Walaupun pelbagai pembangunan telah dilakukan, namun bumi kita mestilah dijaga dengan sebaik-baiknya dan setiap pembangunan seharusnya dilaksanakan perlu lebih mesra alam. Pihak kerajaan dan agensi-agensi tertentu perlu melaksanakan kempen kesedaran tentang penjagaan alam sekitar supaya masyarakat sedar akan kepentingan memelihara bumi ini. Selain itu, bersempena dengan sambutan Hari Bumi, pelajar-pelajar MRSM Zon Utara juga turut menyertai pelbagai pertandingan yang dianjurkan. Antaranya pertandingan reka cipta produk berasaskan panel solar, poster digital, video TikTok, short silent video, fotografi videografi alam, larian alam dan kuis dalam talian. Pertandingan-pertandingan ini sebenarnya dapat memberi ruang kepada para pelajar untuk mengasah bakat dan berinovasi dalam mereka cipta sesuatu produk. Di samping itu, sambutan Hari Bumi ini juga bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang kepelbagaian cara untuk menyumbangkan idea dan tenaga dalam menunjukkan kecintaan terhadap alam sekitar. Hadirin yang dikasihi, saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada maktab-maktab yang telah berjaya memenangi acara yang dipertandingkan bersempena sambutan Hari Bumi ini. Saya juga ingin menyeru kepada semua pihak, khususnya para pelajar, untuk sentiasa peka terhadap pemuliharaan alam sekitar agar bumi kita ini sentiasa bersih dan terpelihara. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan majlis penutupan sambutan Hari Bumi 2022 peringkat MRSM Zon Utara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pihak majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Pengetua atas ucapan peresmian sebentar tadi. Hadirin yang dirahmati, bersempena dengan sambutan Hari Bumi pada tahun ini, pelbagai acara telah dipertandingkan, antaranya ialah pertandingan reka cipta produk berasaskan panel solar, poster digital, video TikTok, short silent video, fotografi, videografi alam, larian alam dan kuis dalam talian. Pertandingan-pertandingan ini sebenarnya dapat memberi ruang kepada para pelajar untuk mengasah bakat dan juga berinovasi dalam menghasilkan sesuatu produk. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita menyaksikan tayangan montaj bersempena sambutan Hari Bumi MRSM Zon Utara.
Majlis diteruskan lagi dengan pengumuman para pemenang pertandingan sempena sambutan Hari Bumi MSM Zon Utara. Kalung tanya dan syabas diucapkan kepada semua pemenang bersempena sambutan Hari Bumi pada kali ini. Kami bagi pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa Hari Bumi MRSM Zon Utara atas sumbangan dan komitmen yang padu sepanjang mengendalikan program Hari Bumi ini. Sesungguhnya, kerjasama yang sangat baik daripada seluruh warga MRSM Zon Utara ini telah membuahkan hasil dan kejayaan yang cemerlang. Oleh itu, kami juga menyuruh kepada seluruh warga MISM Zon Utara, khususnya pelajar-pelajar, agar sentiasa prihatin dan memelihara bumi kita dari sebarang bentuk pencemaran. Bersama kawan mudik ke hilir kerana kasih menempuh dugaan, bumi bertuah, air mengalir, nikmat kehidupan dan kesejahteraan. Dah diungkap santun bitara, pantun dilantun mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, pohon diampun seikhlas hati. Sekian sahaja majlis kita pada hari ini dan kami mewakili seluruh warga MRSM PDRM Kulim ingin mengucapkan Selamat Hari Bumi 2022 buat semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.